Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran. Kali ini adalah siri yang terakhir dalam menerangkan hukum-hukum dan tanda-tanda yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu siri yang ke-75. Dan siri yang berikutnya kita akan mempelajari cara membaca Al-Quran. Bagi yang tak tahu pun, tak pernah baca ataupun baru nak belajar membaca, saya tidak akan membawa sahabat-sahabat teman-teman semua kepada membaca Iqra. Tetapi kita terus membaca Al-Quran. Daripada Al-Quran itulah kita belajar dan terus membaca. Dengan menggunakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta adab-adab yang telah kita pelajari sebanyak 75 siri. InsyaAllah. Dan dengan itu, jangan lupa mereka yang baru view, tolong subscribe, kemudian share kepada kawan-kawan yang lain dan bagi tahu bagi mereka yang berminat untuk belajar membaca Al-Quran. Teruskan dengan siri yang ke yang berikutnya, iaitu saya akan buat siri yang pertama membaca Al-Quran, dan saya akan beri tajuk yang baik untuk reference ataupun petunjuk bagaimana nak mendapatkan siri tersebut, iaitu untuk video bagi siri yang pertama membaca Al-Quran. Dengan itu kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan istilah ataupun tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu tanda-tanda ataupun dipanggil dab sana, iaitu dab yang digunakan untuk petunjuk bagi kita bagaimana membacanya, insyaAllah. Baik, pertama kita pergi istilah dhabt, iaitu Al-Quran. Yang pertama kita perhatikan, iaitu perhatikan di sini, itu ada dapat, iaitu bulat kecil, bulat kecil di atas huruf biasanya di bawah, iaitu huruf tambahan pada, dia selalu berada pada huruf alif, waw dan ya. Jadi kalau nak tahu contohnya, kita terus pada contohnya. Di sini kita pergi yang contoh yang pertama. Mim alif, di sini alif ada tanda sana. Kemudian amzah, ta baris di atas, amzah baris di atas. Kemudian ain baris di atas, mim baris dua di bawah. Kita baca dia mi'at'am. Mi'at'am, ataupun kalau kita eja semua, mi'at'amin. Jadi apa yang kita perhatikan, bahawa huruf tersebut hanya sebagai huruf tambahan dan dia tidak ada dalam bacaan, cuma ada dalam tulisan. Begitu juga ula'ika, di atas waw di sana ada kosong, dia tidak dibaca, di mana tidak berfungsi, ada pada tulisan, tiada pada bacaan, iaitu makna tidak ada kesan pada baris depan di sana. Dia terus ula, mana amzah itu dengan satu harakah saja baca. Ula'ika. Jadi itulah contohnya. Dan contoh yang ketiga kita perhatikan di sini, iaitu di atas ya di sana ada tanda tersebut. Jadi maknanya, iaitu ya itu tidak berfungsi. Iaitu kita baca afa'in mata, terus amzah kepada mim, iaitu nun bertemu dengan mim, iaitu dia sukun bertemu dengan mim, kita baca dengan idgham. Jadi apa yang idgham, iaitu amzah kepada mim, afa'in mata. Kemudian yang kedua, iaitu tanda yang kedua ialah tanda nombor kosong di atas huruf, iaitu pada huruf alif sahaja. Ia juga adalah huruf tambahan ketika wasal. Itu huruf tambahan ketika wasal pada alif sahaja. Contohnya, seperti di sini. Kita perhatikan. Az-zununa. Itu kalau wakaf, kita baca dua harakah. Tetapi kalau kita wasal, alif ini tidak berfungsi, kita terus baca dengan iaitu dengan kalimah yang berikutnya. Ingat itu. Iaitu kalau kita baca az-zununa, dua harakah baca macam mat asli kita baca. Tetapi kalau kita wasal dengan kalimah yang berikutnya,
maka dia menjadi na ni pada satu, na ni pada satu, iaitu yang alif itu tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga iaitu tanda mati, huruf sukun, iaitu huruf yang bertanda mati dibaca izhar. Apabila ada tanda mati macam ni, dibaca izhar. Perhatikan contohnya, kita perhatikan iaitu tanda mati di mana, iaitu di nun sini, kemudian di ta di sini, ada tanda mati. Jadi macam mana kita baca? Wa amma man khaffat mawazinuh. Jadi maknanya kita baca dengan izhar. Fat di sini man. Kenapa dia, kalau kita mengikut hukum, iaitu nun sukun bertemu dengan kha, kena baca izhar. Dan kalau kita tak ingat hukum pun, kita perhatikan bahawa ada tanda mati, kita kena baca izhar. Begitu juga ta di sini, kita kena baca fat. Dan nun ni patutnya kita idgham, tapi oleh kerana dia bertemu dengan kha, maka dia dibaca dengan izhar. Iaitu huruf itu selepas huruf nun sukun, huruf khalqum. Jadi kita baca izhar. Baik, kita pergi kepada tanwin. Huruf tanwin, iaitu tanwin baris hadapan, tanwin baris atas, tanwin baris bawah. Huruf tanwin dibaca izhar. Contoh, iaitu bagaimana kita nak kata dengan tanda dia baca izhar, iaitu dia selari. Kemudian kalau baris hadapan tu dia macam 69, tongan terbalik. Iaitu huruf waw tongan terbalik, kemudian yang ni semua selari. Baris atas selari, baris bawah selari. Kalau ada keadaan macam ni, tanda macam ni, iaitu tanda baris atas selari, tanda baris bawah selari, dan kemudian tanda baris depan tongan terbalik 69, huruf tanwin dibaca izhar. Perhatikan macam mana dia baca izhar. Saya ambil contoh yang pertama, haki min khabir. Jadi sini yang dibaca izhar. Kemudian di sini pula, aliman hakima. Kalau kita belajar hukum sebelum ini, iaitu tanwin bertemu dengan huruf kha, kita baca, iaitu huruf halkum, iaitu baca izhar. Kalau tanwin bertemu dengan huruf ha, iaitu huruf tengah halkum, juga dibaca izhar. Baik, kemudian kita perhatikan tanwin yang di sini ada tanwin baris hadapan, nun, waw, huruf waw baris hadapan ada dua. Kemudian dia punya baris ini di atas pun berselisih, dan juga baris bawah berselisih. Huruf tanwin dibaca idgham atau ifak. Ada dua cara, iaitu sama ada dia idgham ataupun dia ifak, iaitu bergantung kepada tanwin itu bertemu dengan huruf apa. Jadi maknanya sama ada idgham atau ifak. Baik, kita pergi kepada idgham dulu. So, di sini habbau, itu yang idgham. Habbau iaitu ba ini dimasukkan, tanwin ba, ba ini dimasukkan dengan huruf waw. Habbau wa nabata, wa nabata. Kemudian yang kedua, bisultanim mubin. Ini dia berselisih, iaitu tanda baris dua itu berselisih, dia tidak selari, tak seperti macam ni. Ini selari, yang ni baca izhar, tin macam tu. Baik, yang ketiga, contoh yang ketiga, perhatikan baris dua, baris hadapan dua, bertemu dengan mim. Kita baca mana tanwin bertemu dengan mim, apa bacanya? Idgham, iaitu abidum ma'abattum. Jadi kemudian kita pergi bagaimana pula kalau tanwin itu ifa. Okey, kita perhatikan di sini, kita perhatikan iaitu huruf ta ni kalimatan thayyibah, iaitu ta tanwin dia bertemu dengan huruf ifa, huruf ta, iaitu huruf ta ni ada huruf ifa, jadi dia kena baca dengan dengung juga tapi ifa, iaitu kalimatan thayyibah. Ingat tak ifa? Ifa ialah dia antara izhar dengan idgham. Maknanya dia tidak masuk terus kepada huruf berikutnya, diidghamkan berikutnya, dan juga tidak diizharkan. Jadi maknanya dia tengah-tengah antara idgham dengan
izhar ataupun antara izhar dengan idgham. Jadi itu sebab dia bunyi kalimatan, ya, tergantung lidah kita tidak pergi mencecah langit. Kalau langit dia jadi izhar huruf tanwin, ya, huruf nun, ya. Nah, jadi itulah dia cara ihfaz. Baik, kemudian yang kedua, contoh yang kedua sini iaitu huruf ta di sini. Perhatikan. Kasyajaratin tayyibah. Itu juga ifa di sini. Tanwin dia berselisih, eh, bertemu dengan huruf ta juga huruf ifa seperti sini. Kemudian yang ketiga iaitu la bai'un fihi wa la khilal. Jadi di mana ifa-nya? Iaitu ain. Ain tanwin baris hadapan bertemu dengan huruf ifa huruf fa. Jadi bacanya la bay'un fihi wa la khilal. Nah, itu caranya ifad. Itulah caranya, iaitu kalau kita jumpa tanda tu baris hadapan 2, baris atas 2, kemudian baris bawah 2 tapi berselisih. Yang ni ada 2, waw ada 2. Kemudian di sini dia apa, dua tadi dia tidak macam 69 ni, dia bersama, eh, bersama-sama waw dengan waw gitu, eh, duduk berturutan. Yang ini berselisih, eh, baris atas dengan baris bawah berselisih. Jadi bacaannya macam tu, sama ada idgham atau ifa. Jadi bila kita jumpa dalam Quran, bila membaca kita tengok, perhatikan apakah dia ifa, apakah dia idgham, eh. Baik, kita pergi ke papan yang kedua, iaitu perhatikan tanda-tanda dan dab yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, yang ke-6. Yang ke-6 iaitu kita perhatikan di sini mim, eh, iaitu huruf mim kecil saja. Berada di sama ada di atas, eh, dia biasanya di atas, dia akan di bawahnya bersama mim, baris bawah dengan mim, baris atas dengan mim, baris depan dengan mim. Itu menunjukkan huruf tanwin dan nun sukun, eh, nun sukun, eh, ya, dibaca ikhlas, eh, dibaca ikhlas, eh. Jadi dia bertemu, mesti dia bertemu dengan huruf ba, eh. Cuba perhatikan, ingat, eh, huruf tanwin dan nun sukun. Nun sukun ni yang huruf mim saja ni. Kalau waw dengan mim ni baris hadapan, eh, baris hadapan 2, baris hadapan tanwin. Kemudian ni pun sama juga, baris atas, baris bawah. Cuma ditukarkan baris yang satu lagi itu dengan huruf mim kerana dia bertemu dengan huruf ba. Perhatikan di sini. Contoh. Wa huwa waqi'un bihim. Ain di sana. Sebenarnya dia baris dua hadapan. Eh? Baris dua hadapan. Jadi, oleh kerana dia bertemu nak baca dengan ikhlab, Quran Osman, Resam Osmaniyah akan menunjukkan huruf mim selepas huruf waw kecil itu. Eh? Jadi bacanya wa huwa waqi'un bihim, iaitu baca dengan ikhlas. Begitu juga di sini taqtuluna anbiya Allah. Eh? Eh, sini mesti panjang. Sini mesti panjang. Sebab dia bertemu dengan hamzah. Eh? Eh. Taktuluna anbiya Allah. Di sini nun sukun, eh, nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibubuhnya satu mim saja, eh, untuk maknanya kita baca anbiya Allah. Nah, itu dia baca ikhlas, eh. Di sini yang contoh yang ketiga iaitu sami'an basira. Baik, ain ini baris dua di atas, eh. Yang tadi ini non sukun, ini baris dua di atas. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan ba, dia tukar satu baris lagi dengan huruf mim. Itu menandakan kita kena baca ikhlab, iaitu bunyi ba. Sami'an basira mim, eh, bunyi mim tukarkan bunyi mim, eh. Ya, sami'an, bibir kita rapat tapi tidak serapat, masih lagi boleh keluar suara antara dua bibir itu dia. Nampak bibir kita rapat, bibir kita rapat, eh, tapi dia keluar, eh, dan didengungkan. Baik. Yang keempat, eh, yang ketiga iaitu min mim makanim
bait, nampak? Nun, baris bawah, baris dua bawah sebenarnya. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau ikut kita belajar hukum dia, jadi kita baca dengan ikhlas. Jadi di sini, kalau kita tak ingat hukum, kita nampak dia punya simbol di sana, iaitu mim di sana. Menggantikan baris satu lagi, maka kita kena baca dengan ikhlas. Kita tahulah makna kita kena baca dengan ikhlas. Bunyinya, mim makanim ba'ir. Tadi kita dah terangkan tentang ain tadi. Jadi semua satu, dua, tiga, empat. Contoh. Baik. Kemudian yang ketujuh ialah huruf sin. Baik. Huruf sin ini wakaf pada kalimah tanpa menukar nafas. Iaitu huruf apa ni? Saktah. Dia terkenal dengan sebagai wakaf, iaitu saktah. Kita wakaf pada kalimah tanpa menukar nafas. Terus wasal ke kalimah berikutnya. Baik, perhatikan. Wakila man raqa. Jadi, kita baca di sini. Kita berhenti kat sini. Man, jangan didengungkan dia. Sebab dia berhenti di wakaf sana. Man sajalah. Itu man gitu. Wakila man raqa. Iaitu tanpa ambil nafas baru. Kita terus sambung kepada sini, iaitu berhenti sekadar subhanallah. Itu dipanggil saktah, iaitu dia berada di hujung kalimah gitu ya. Ini hujung man ya. Kemudian baru sambung kalimah berikutnya. Baik, itu ia adalah sin saktah. Kemudian kita perhatikan tanda macam frekuensi ataupun gelombang. Gambar gelombang tu dibubuh di atas huruf. Baik. Ini menunjukkan kita kena baca panjang huruf tersebut. Lebih daripada kadar mad asli. Mad asli kita baca dua harakah. Jadi, kalau kita nampak lambang gelombang ini, maknanya kita kena baca panjang lebih daripada dua harakah. Ya? Baik. Perhatikan di sini, saya bagi contoh. Alif Lam Berapa harakah? Biasanya kita dikenalkan membaca 6 harakah. Seperti yang kita belajar dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Iaitu kita baca panjang. Baik. Daripada permulaan surah. Baik. Yang ni kita baca dalam Fatihah. Iaitu dalam surah Al-Fatihah. Walabdallin. Ini menunjukkan kita kena baca panjang ni mad lazim kalimi musakal. Jadi yang ketiga contoh dia haba ammum bassa. Sini pun ada ikhlas. Nun nanti bertemu dengan ba. Baik. Kemudian yang keempat, itu satu, dua, tiga, empat. Contoh bima unzila atau bima unzil. Itu yang ke 8. Yang ke-9 iaitu huruf sin berada di atas swad ataupun di bawah swad. Iaitu huruf sin berada di atas swad dan di bawah swad. Macam mana kita nak baca? Baik, dia ada contoh sini sin di atas atau di bawah. Jika sin di atas wajib dibaca sin. Kalau sin duduk atas, dia kata kena baca sin. Jika sin duduk di bawah, dibaca dengan sod lebih utama. Mana lebih utama kena baca dengan sod lah. Cuba perhatikan contohnya. Kita tengok perhatikan. Baik, sin berada di atas sod di sini. Bas. Jadi kita kena baca apa tadi? Kalau di atas kena baca sin. Jadi bacanya bas. Bas, jangan tebal. Kalau kita angkat kita punya lidah tu jadi sod. Jadi bas. Itu salah. Jadi yang dikendaki kita baca sin. Bastah. Kalau nak itu han ini. Jadi kita wakaf kan sini bastah. Jadi baca dia sin. Dibaca dengan sin, iaitu wajib kita baca macam tu. Menggunakan sin itu wajib. Kalau dia sin dia berada di atas. Yang kedua, kalau sin berada di bawah, lebih masyhur dibaca dengan sod. Jadi kita terus baca itu je lah, basuh dengan sod.
Al-Musaytirun, Al-Musaytirun. Jangan baca sin, sebab lebih masyhur dibaca dengan suat. Jadi kita pergi kepada yang berikutnya. Baik, tanda yang ke-10 ialah tanda diamond, iaitu dia berada di atas. Tanda diamond ni berada di atas huruf, di atas kalimah ataupun atas huruf, iaitu ini menunjukkan tanda dia dibaca dengan ismam. Contohnya kita perhatikan sini, ada tanda iaitu tanda diamond di sana, kita panggil tanda apa itu, satu lambang diamond. Kemudian bila membacanya, kenalah kita patuh pada, iaitu kena baca dengan ismam, la ta'mannu'na, iaitu dengan memoncongkan bibir, la ta'mannu'na. Itu saya dengan perlahan saya tunjukkan. Kemudian yang ke-11, iaitu tanda diamond juga berada di bawah huruf, iaitu tanda ini menunjukkan tanda yang dibaca dengan imalah, iaitu bagaimana dia tidak baris di atas dan dia tidak baris di bawah huruf ra ini, dia bunyi antara baris atas dengan bawah, iaitu majreha. Majreha. Jadi dia bukan ra, dia bukan ri, iaitu re bunyinya. Baik, kita banyak tahu faham. Baik, yang ke-12 ada tanda titik hitam di atas huruf alif. Tanda dibaca dengan tashil, iaitu dibaca dengan tashil. Contohnya perhatikan sini, iaitu di atas salib, dia biasa duduk di atas salib, ada satu saja. Ini semua ya, tak la tak manuna pun ada satu dalam Al-Quran, majreha pun ada satu, kemudian tashil pun juga ada satu, dia baca a'jamiyun. Jadi alif itu antara alif dengan hamzah yang titik hitam tu, a'jamiyun, itu bacaannya. Bila dapat tanda macam ni, itu aja satu, dan kita akan jumpa satu saya dalam surah Hud kat setiap saya. Kemudian yang ke-13 itu ada tanda alif kecil, nun kecil, waw kecil dan ya kecil. Huruf ini wajib dibaca, iaitu huruf yang wajib dibaca. Contoh sini, dia maliki, iaitu ada tanda alif, itu menunjukkan dia menjadi mad asli, mim ni, mim alif. Jadi kena baca maliki, iaitu dua harakah. Kemudian di sini nun, ada nun kecil, maknanya kita kena baca nun itu. Jadi bunyinya apa? Nungji, nungji. Baik, nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka kita baca dengan efat, nungji. Kemudian yalwuna, ini kita kena baca dengan mad silah qasirah, iaitu yalwuna, panjang dua harakah. Sini dengung dua harakah, yun, nungji, dua harakah juga didengungkan juga, walaupun dia efat didengungkan. Kemudian di sini selepas alif hamzah itu, selepas hamzah ada huruf ya kecil di sini, jadi kita kena baca dua harakah, ila fihim. Jadi dua, dua, satu, satu gitu. Yang ni ya satu, waw dua, nun satu, yaluna. Kemudian sini didengungkan dengan kadar dua harakah, nungji. Kemudian sini maliki, itulah. Jadi itulah semua huruf-huruf kecil yang kita dapat tu. Kalau nun ni semua ni adalah huruf-huruf yang mendatang, dengan sebab sama ada dia tu maksilah fasirah ke, itulah. Dan ada juga yang didengungkan. Kemudian yang ke-14 kita dapat garis panjang. Kadang-kadang kita jumpa kalimah itu di atas ataupun di bawah garis panjang tu. Apa syaratnya? Iaitu syaratnya kita akan melakukan sujud sejadah, diperintahkan melakukan sujud sejadah, iaitu sama ada terdapat di atas atau di bawah kalimah, dia menunjukkan kita akan jumpa dengan satu perhentian dalam sebuah ayat
Itu kita kena lakukan surat sejadah, iaitu perhatikan yang ke-15 ini. Inilah tandanya kita kena berhenti dan melakukan sujud sejadah. Biasanya garis yang panjang ini sebelum bertemu dengan isyarat ataupun tanda yang memerintahkan kita supaya melakukan sujud sajadah. Baik. Dalam contoh sini kita perhatikan sini barisan ni bima kuntum ta'malu, ini pun juga dalam surah sajadah, ini pun juga dalam surah sajadah, iaitu la yastakbirun, terus kita sujud sajadah. Dan ada juga ustaz-ustaz kita mengajar, ulama kita mengajar, kalau kita tak ada keadaan tak sesuai untuk kita sujud sajadah tempat kita baca, misalkan dalam kereta kita baca sambil memandu ataupun sambil naik kuda ataupun sambil naik motosikal kita baca, kita tak boleh nak sujud sajadah. Bila sampai ke ayat yang memerintah kita sujud sajadah, maka kita cukup sekadar kita bertasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, perhatikan yang ke nombor 15 dah terangkan. Yang ke 16 iaitu kalau kita nampak seperti bintang di sini, itu adalah menunjukkan permulaan juzuk ataupun hizb ataupun rub, iaitu contohnya kalau permulaan dia, iaitu tengok perhatikan di sini, iaitu permulaan ada bintang macam ni, asallahu ayyaj'al, maknanya dia permulaan sama ada suku daripada suku daripada juzuk ataupun permulaan juzuk, dan semua itu ataupun satu ain kita perhatikan, selalu orang sebut dalam bahasa Melayu satu ain, dia ada tanda habis satu ain dia akan mula dengan bintang ini. Dan yang ke-17 adalah pengakhiran ayat, iaitu menunjukkan akhir dan bilangan ayat. Contohnya itu Allahu Samad ada hujung dia. Lam yalid wa lam yulad ada hujung dia. Serupa macam ni tetapi dia menunjuk dengan bilangan yang lain, iaitu kalau ayat kedua nombor 2, ayat yang ketiga nombor 3. Jadi perhatikan. Jadi itulah semua 17 penanda dan yang kita perlu patuhi apabila kita membaca Al-Quran, iaitu supaya kita tidak tersasar. Maknanya resam Osmaniyah itu dia sediakan tanda-tanda, isyarat-isyarat yang kita perlu patuhi semasa membaca Al-Quran, dan kita tidak akan buat silap banyak. Apabila kita telah mengetahui hukum, lagi kita tidak membuat silap, insyaAllah. Jadi habislah siri kita yang ke-75, ada siri terakhir di dalam kita mengenal makhraj huruf, sifat huruf dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran apabila kita memulakan baca Al-Quran. Jangan kita lepaskan peluang ini dan teruskan dengan siri yang berikutnya, iaitu siri membaca Al-Quran, iaitu belajar membaca Al-Quran daripada Al-Quran terus. Tidak pergi kepada iaitu daripada kitab-kitab mukaddam ke ataupun kitab Iqra' ke. Ya, ini kita terus belajar membaca daripada Al-Quran supaya kita tidak banyak membuang masa, iaitu kita terus belajar daripada Al-Quran dan kita kenalah patuh dan selalu mengikuti rancangan berikutnya nanti supaya kita menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran dengan tartil seperti yang diperintahkan Allah SWT untuk kita membaca wahyunya dengan betul. Jadi itulah saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.